Sekalipun ada seorang muslim atau muslimah yang ketika membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih banyak keseleoknya, masih banyak tisoledatnya, tetapi dia semangat membaca Al-Quran. Karena orang yang salah-salah membaca Al-Quran tetap mendapatkan dua pahala, kata Rasulullah. Adapun orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran, maka dia berhak bersama dengan para malaikat yang baik, para malaikat yang mulia. Maka untuk kita kaum muslimin, muslim atau muslimah, siapapun dia, tidak ada alasan kita tidak membaca Al-Quran. Yang salah saja dikasih dua pahala kok, apalagi yang benar, apalagi yang pandai. Subhanallah. Kalian yang pengen datang ke rumah makan Upi Kausar, rumah makan gratis, bisa langsung datang aja, nggak ada syarat. Kalian datang tinggal makan, buka dari jam 10 sampai jam 2, terus jam 4, nanti sampai jam 6 insya Allah buka tiap hari kecuali Ahad. Buat kalian juga yang ingin donasi, nanti juga bisa cek sosial media kita di rumah makan gratis Upi Kausar. Kalian bisa donasi apa aja, nggak harus berupa uang, bisa berupa bahan baku, makanan, apa aja. Insya Allah kalau lewat-lewat sini juga buat yang pada safar juga bisa mampir ke sini. Nanti alamat di sini ya, di bawah sini. Kalian bisa cek, follow juga Instagramnya. Jangan lupa donasi dan doakan supaya kita bisa istiqomah terus, insya Allah.